Nah. Persiapannya sekarang udah sampai tinggal syuting doang sih sebenarnya. Kita udah selesai ini sebulanan. AA Denny sama Bu Hadra juga udah siapa? Sama pre-pro dan lain-lain, dosen script dan lain-lain. Tinggal beri-beri kita syuting, insya Allah bisa ya? Bisa, tanggal 28. Dua hari dari sekarang, so doain ya semuanya. Kalau kemarin kita ikut kaji bareng? Enggak dong, itu Bu Hadra sama. Tapi aku ada cerita, boleh gak sih? Jadi pertama kali aku melihat Brian sama Nadian, jadi ada beberapa tes yang ada beberapa yang kita screen test. Rata-rata yang lawan mainnya Brian lebih dominan ini, lebih profil Brian, sedangkan di kalau ada sesuatu yang nggak boleh gitu. Pada saat sama Nadia di cover nih, ada sesuatu chemistry yang menurut saya, gokil nih. Emang kekuatan seorang Nadia Arina emang karena Bruno. Ya, kita ketemu sekali ya sebelumnya, sekitar dulu sekali ya. Iya, kita sempat. Ya memang pas Perfect Kid, kita sempat keluar rame-rame kan. Iya. Yeah. Pertama kali kenal Brian, terus kedua ketemu di screen langsung. Terus yaudah sama ketemu lagi di sama Bang Komar, love Bang Komar, di mana pun kamu ada, thank you so much. Dia yeah, acting coach kita juga sangat membantu kita juga. Ya, yeah, was a long process tapi mudah-mudahan semua waktu terbayar nanti pas syuting. Mari kita bisa langsung ngeblend. Bisa langsung ngeblend ya. Sebenarnya gini, banyak orang tuh suka misunderstand kalau yang harus ada chemistry itu Brian sama Nadia. Kalau ada ya bagus, kita nggak usah, tapi kan sebenarnya chemistry itu bukan antara Aksa sama Sofia. Yang dimana itu cara mereka bersandai beda dengan kita berdua, cara mereka berpandang itu beda. Jadi kita sebenarnya ada waktu di mana kita bisa memasukkan karakter, aku bisa memasukkan karakter Aksa, dia Sofi, dan ada beberapa adik kita coba mainkan. Ya. Sebenarnya dibilang komplain juga karena itu proses readingnya cukup lama, dan kita readingnya juga bukan yang buka script terus juga, jadi kita emang kayak makan di mana bareng-bareng gitu, terus ngobrol yang lain juga, jadi itu sih. Berhijab kan the real meaning is menutup diri ya, menutup diri yang aku kita emang lelaki tidak ada hijab secara ini, tapi ada menutup diri, ada gimana kita belajar untuk lebih pasrah, lebih tawadu dan lain-lain. Dan sebenarnya kenapa aku tertarik banget soal ini, perjalanan seorang karakter si Sofi. Dengan kan banyak orang mikir okay, perjalanan seorang di sini itu sama semua, atau mungkin something really bad happen, atau dia caranya emang dari awal kayak itu, enggak selalu. Dan karakter Sofi ini bisa representasikan banyak orang karakter, yang bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Karena proses hijrah bukan hanya buat perempuan aja tapi juga laki-laki. So menunjukkan perjalanan itu ada naik turunnya, enggak selalu mulus. Kalau mulus ya alhamdulillah, good for you. Tapi kita juga yang di luar melihat kehidupan si Sofi nanti ini, siapa kita juga untuk berjanji. Karena kita nggak pernah tahu perjalanan orang gimana, kenapa mereka kenapa. Jadi emang it's a beautiful and sweet story. Story gini, diterima atau nggak diterima, selalu pengen diterima sampai pada pasti. Tapi ya namanya sebuah karya, sebuah point of view, itu pada akhirnya pilihan mereka juga. Kalau ada beberapa orang yang nggak bisa diterima juga ya, it's not their fault juga, karena emang nggak semua yang bisa setuju dengan sesuatu yang kita buat. Jadi emang kita melakukan ini semua dengan niat yang sama dan niat yang baik, dan diterima bagaimana nanti itu di luar tangan kita. Wow, sip. Wow, terlalu religi. Wow, guys. Aku baru main film religi 2 dan dua-duanya bersama Bu Hadra. Tapi yang benar-benar religi banget yang kemarin 1-2, yang di mana ya karena karakternya sangat background sangat religi dan lain-lain, tapi basis berarti drama. Tapi ya nggak ada masalah sih, I have no problem. Tapi emang ada beberapa hal yang pas kehidupan aslinya aku, seperti tadi Nadia juga pernah cerita lah, ini karakter Nadia, bagi aja pun Nadia enggak, aku juga aku setiap kali sholat tetap lah direkamin, kok cara sholatnya begitu sih, kok bacaannya, dan setiap kali aku sholat dulu, kamu aja imam, ustaz, aku ustaz, kamu aja kayak gitu. Jadi ada itu, tapi
aku ambil aja sisi baiknya, alhamdulillah itu sesuatu yang positif dan maybe aku harus belajar lagi. Tapi aku nggak bisa jadi waktu kan? Iya. I'm just an actor dan kebetulan bermain beberapa film. Kaguman. Maksudnya wanita yang akhirnya berhijab. Iya, wanita pakai hijab. Aku pernah ngomong ini di podcast saya membawa Ki. Soalnya it's I know it's something not easy untuk memakai hijab dan akhirnya untuk stick selamanya kan terus gua emang ada kewajiban tapi aku paling gampang jadi buat aku orang yang perempuan yang memakai hijab aku is way more brave daripada pendirian itu lebih kuat kita dan dimana mereka tuh bisa nunjukin dan itu bukan hanya jadi apa namanya kewajiban tapi juga shield and a statement bahwa mereka itu siapa kalau mereka tapi nggak selalu ya semua orang berbeda-beda tapi mostly gitu. Takutnya sih udah lewat karena sudah terjadi juga. Maksudnya karena beberapa peran yang aku ambil memang mungkin banyak sekali orang-orang yang beranggapan karakter aku adalah real life aku gitu. Tapi ya sebenarnya nggak ada masalah sih itu pembelajaran buat aku juga. Pembelajaran juga untuk mereka bahwa memang kenyataan tidak seperti itu gitu. Karakter kita semua yang namanya karakter, sebuah pekerjaan real life kita, kita punya pekerjaan juga. Tapi apa ya, ya aku juga senang kok kita aku juga suka gym gitu istilahnya gitu dari mungkin dari pekerjaan aku juga bisa ikut menyebarkan hal positif gitu apa yang harus dilakukan dan tidak gitu sih dibilang risi enggak sih cuman mungkin lebih ke ya responnya lebih ke doain aja karena kan spiritual journey orang kan beda-beda gitu dan itu dengan adanya film ini juga aku tertarik karena akhirnya ada film yang mengangkat isu bahwa kita tuh mendesisikan sesuatu ataupun contohnya berhijab itu adalah sesuatu yang desisi yang besar gitu tapi jangan sampai kita membuat sebuah desisi tapi kita nggak tahu reasonnya apa kita nggak terasa konten dengan kita dan adanya film ini juga mengangkat isu jadi aku senang banget bisa terus buat harga aku ada kontrak eksklusif karena memang secara karakter Brian yang emang kita butuhin untuk karakter Asa gitu terus kita juga apa nyari aktor aktris yang memang suka sama cerita ini dan mau terlibat sepenuh hati gitu cerita ini sampai empat kali dia dia salah satu favorit aku. Wah, tadi aku kasih bilang itu supaya aku beli makanan nah sebenarnya yang pertama kali kita ketemunya sama Brian terus waktu sama Brian juga diskusikan karena menemukan Sophie lumayan susah gitu kan nggak semua aktris-aktris ini bisa memandang Brian cukup lama gitu. Terus ya karena ya balik lagi tadi kan Brian bilang cerita ini perjalanannya si karakter Sophie gitu artinya memang si karakter Sophie ini harus diperankan sama aktrisnya cukup kuat gitu maksudnya akhirnya Brian juga sempat kita yang menyebutkan nama gimana kalau Nadia Arina gitu akhirnya kita undang Nadia Arina buat ketemuan langsung gitu bertiga dan ternyata di hari pertama kita bertiga ketemu kita ngerasain ada chemistry ada something gitu yang ini kita akhirnya menemukan Sophie gitu Sophie yang pas dengan Aksa ingat banget adegan yang kita coba tuh adegan yang lumayan berat salah satu berat di adegan apa di script kita pas si Sophie beradegan ini Nadia di sini aku di sini Bu Hadra di sebelah pas udah selesai adegan ini aku sama Bu Hadra cuman kayak in a way kita ngomong kayak we found her gitu it was nice. Oke, okay, udah. Thank you teman-teman media. Terima kasih ya. Minta doa teman-teman media. Oke, ayo. Silakan Kak. Minta doanya mudah-mudahan lancar. Mau produksi. Ini. Ya buat teman-teman semuanya, minta doanya semoga syuting kita sampai nanti proses jadi dilancarkan oleh Allah dan semoga filmnya bisa diterima oleh semua masyarakat kalangan baik remaja, baik orang tua,
semuanya bisa amin. Dan insya Allah jadi berkah buat kita ya. Amin. Sama orang-orang yang menonton. Kamu bisa tayang tahun ini. Oke, terima kasih semuanya.